pembuluh darahnya juga sudah hilang kelenturannya, artinya suplai darah ke organ-organ penting termasuk yang di sini sudah mulai terganggu, biasanya berkurang. Apalagi dia terjepit. Gitu. Gimana sih caranya supaya vitalitas pria baik-baik saja? Jangan jadi pria pemalas, banyak gerak. Untuk bekerja saja tidak cukup, karena stretching yang dibutuhkan untuk mendongkrak organ vitalitas bekerja dengan baik itu sekujur tubuh, adil, merata. Gaya vertikal yang paling Ana sarankan. Jogging, ringan, langkah, panjang, kecepatan, rendah. Dengan upaya itu, Anda sedang mengurangi risiko penis mengecil, penahan sperma supaya tidak semakin sulit ditarik, gangguan sensitivitasnya juga Anda hadang, mengurangi risiko ambeien, prostat.